Indonesia dengan negara gugusan kepulauannya ini memang tidak pernah membuat kita bosan untuk menelusuri setiap keindahannya. Setuju gue, Shial. Dari sudut manapun selalu memiliki keunikan panoramanya masing-masing. Dan kali ini, gue Nadine Chandrawinata bareng teman adventure gue, Marshall Sastra, bakal menjelajahi keindahan bagian timur Indonesia. Selain mengeksplor keindahan alamnya, kami juga akan mengikuti salah satu festival unik di Pulau K, bro, yaitu Festival Metike. Seperti apa ya keseruan dari festival pasang surut air laut di Pulau K ini? Ikutin terus perjalanan kami di My Trip, My Adventure. Selamat menikmati! Lagi di pantai LR, kita lagi datengin festival ini gitu ya. Iya. Hari ini ada yang namanya tuh penangkapan ikan sih. Nah, tapi lu nggak boleh turun nih, lu nggak boleh ikut. Soalnya ini tradisinya gitu katanya. Jadi waktu saat meeting ini, cewek tuh mesti tunggu di darat, cowoknya turun. Ya udah deh. Jalan dari panggil tuh kayaknya. Tunggu di darat deh. Ya gua tunggu, ambil ikan yang banyak. My trip. My adventure. Wah, kebetulan banget nih guys. Kami berdua datang ke sini karena mau sekalian melihat acara festival Metike yang eventnya ini baru saja diadakan besar-besaran tahun ini. Jadi gak sabar nih gue mau melihat festival Metike ini. Seperti apa sih? Let's go guys! Gue udah di pantai LR nih, itu rame banget! Ini lagi ada apa namanya proses pengangkatan ikan di festival ini. Jadi mereka, tapi ada dua tahap. Yang pertama ini mereka angkat untuk konsumsi warga di sini. Yuk kita deketin ikan apa sih sebenarnya sana? Yuk. Metike sendiri adalah sebutan pasang surut besar air laut yang hanya ada di Kepulauan K pada bulan September dan Oktober. Nah, salah satu rangkaian dari Festival Metike ini adalah cara tangkap ikannya, bro. Menurut kepercayaan adat di sini, hanya boleh pria nih yang mengambil ikan ke tengah laut. Sedangkan yang wanita hanya boleh mengikuti acara ini ketika ikan sudah dibawa ke daratan. Unik ya? Acara tangkap ikan ini dilakukan dua kali loh guys. Jadi yang pertama itu katanya hasil tangkapan ikannya bakal dibagiin ke para warga untuk nanti dimakan bersama. Acara Metike ini memang memiliki keunikan tersendiri guys. Bentangan pasang surut yang luas, pasir putih yang indah, tumpukan karang terlihat di tengah laut. Wow, amazing kan guys? Penangkapan ikan tradisional ini dilakukan saat air laut lagi surut. Warga berbondong-bondong menarik tali yang telah dililit daun kelapa. Nah, tali yang dililit tersebut akan membatasi ruang gerak ikan dan dituntun menuju ke daratan. Sambil nungguin ikannya ditarik ke darat, mending jangan lupa nih guys, buat follow Twitter dan Instagram NTMA di @mytrip_myadventure. Oh ya, jangan lupa ya guys, follow Instagram NTMA The Movie di @mytripmyadventurethemovie. Doain ya guys, supaya proses pembuatan NTMA The Movie-nya cepat selesai, dan kita bisa segera jumpa di bioskop. Shut up!
Okay, guys, gue masih nungguin Marshall nih. Sayangnya kondisi di sini udah mulai mendung. Apa kabar ya nasibnya Marshall di sana? Nah, sekarang kondisinya hujan. Marshall sih aman, dia udah main air. Nah. Oke, kayaknya gue harus mencari tempat teduh nih, karena hujan. Tapi gue nggak mau miss festival Metike yang menurut gue sangat bermakna dan filosofinya sangat penting banget. Jadi gue harus berlindung dulu. Tuh, kapalnya udah mulai jalan. Itu digiring ke kampung tadi, desa tadi. Jadi kalau misalkan tadi kan udah pakai apa tuh namanya? Pakai daun, itu dimasukin ke jaring baru. Iya, dimasukin ke jaring, ditarik. Jaring baru kemudian ditarik. Di tempat meti atau air surut, warga telah menunggu untuk menangkap dengan berbagai alat tradisionalnya. Akhirnya hujan juga nih guys. Kasihan banget ya si Marshall di tengah-tengah laut sama warga lokal yang lainnya pada kehujanan. Dari yang kepanasan banget sampai akhirnya kehujanan nih gue. Tradisi tangkap ikan ini di pantai dengan panjang kurang lebih 3 km diawali dengan tarik tali atau bahasa setempat disebut werwarat yang dilakukan oleh ratusan pria dewasa. Tali yang dipasang daun kelapa berwarna kuning ini sehari sebelumnya diletakkan warga di laut dalam mengitari pantai tersebut. Kalau menurut kepercayaan warga di sini, mengapa mereka menggunakan daun kelapa kuning? Karena ikan-ikan pada takut dengan daun itu, guys. Sehingga mereka semua dengan mudahnya masuk perangkap. Kira-kira gimana ya hasil tangkap dari ikan yang akan Marshall dan warga lokal bawa ke daratan? Penasaran kan? Makanya jangan ganti channel ya, tetap di My Trip, My Adventure.